Akan kenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dua siswa SMK Rangas Mamuju, Sulawesi Barat, menerima sepeda dari Presiden Jokowi setelah tes hafalan Pancasila. Momen di mana seorang siswa laki-laki diuji hafalan. Beberapa kali, tangan siswa laki-laki tersebut diminta diturunkan karena dianggap kurang sopan. Akan kenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfahmi, biasa dipanggil Depoy. Siapa? Diulang. Depoy. Enggak, nama panjangnya siapa? Ahmad Zulfahmi R. Ahmad Zulfahmi R. Ahmad Zulfahmi R. Dipanggil? Depoy. Kok enggak sambung gitu? Dipanggil? Depoy. Depoy. Apa itu? Itu kayak penghargaan di basket. Kalau NBA. Ya udah, Pancasila. Pancasila, satu. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa, dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga. Persatuan Indonesia, empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun kelihatannya apa banget, tapi saya lihat tangannya gini. Tangannya bergetar. Yeah. Terima kasih semuanya, silakan kembali. Silakan kembali. Silakan sepedanya diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.